السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala macam nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita semua Hingga sampai malam hari ini kita dapat berkumpul, berjamaah kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini atau pada malam hari ini mendapatkan rida dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim ila qala Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'an Allahu bihi wa bi ghaziri ulumihi fid daraini ad-dunya wal akhirah ila an qala yambaghi lil imami an yukhaffif as-salah hendaklah bagi imam untuk meringankan salat. Okay. Hendaklah bagi imam untuk meringankan salat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma sallai ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa akhaffa wa la min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan salah seorang sahabat dan sangat dekat dengan Nabi bahkan pernah tinggal dengan Nabi menjadi budaknya Nabi selama 10 tahun hidup bersama Nabi kata Anas bin Malik aku tidak pernah sholat di belakang seseorang maknanya menjadi makmum aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang mana sholatnya sangat ringan wala dan juga sangat sempurna min salati Tidak pernah salat seringannya dan sesempurna itu kecuali salat di belakang Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ingin mengatakan kepada kita bahwa Nabi kalau menjadi imam itu salatnya ringan sekali. Dan sempurna salatnya. Nah, bagaimana salat yang ringan dan sempurna insya Allah akan kita jelaskan sesuai dengan yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Di antaranya yang pertama adalah wala malam ma yufriq al minal iqamah. Pertama adalah jangan mulai takbir, takbiratul ihram imam, yang menjadi imam dalam salat. Jangan mulai takbiratul ihram setelah kecuali setelah selesai muazin mengumandangkan kamat. Tentu niki sudah biasa kita lakukan. Jadi tunggu muazin selesai kamat. baru kita mulai untuk takbiratul ihram. Wa malam sufuf dan juga jangan mulai takbiratul ihram kecuali saf-saf sudah dirapatkan dan diluruskan. Ini penting imam harus merapatkan dan meluruskan saf-saf makmum. Sebagaimana dalam hadis banyak disebutkan bahwa sawu sufu fakum fa inna atau dalam riwayat lain fa inna taswiya tasofufi min tamami -salah. sawu sufu fakum, rapatkan luruskan saf Okay. Karena sungguh, dari rapat dan lurusnya saf bagian daripada kesempurnaan sholat, okay. jadi imam jangan mulai takbiratul ihram kecuali safnya sudah terisi dan rapat. Okay. Diawali dengan saf pertama yang paling afdol, ya adalah yang paling dekat dengan imam. Jadi, konsep saf niki adalah isi yang tengah dulu, okay. isi yang lebih dekat dengan imam. Okay. Mana yang lebih dekat dengan Imam itu yang lebih Abdol diisi. Jadi gesernya itu bukan ke samping kiri kanan melainkan ke tengah. Geser ke tengah. Kalau ada yang masih masuk, masuknya di pinggir pinggir berarti. Karena digeser ke tengah. Bahkan sakin pentingnya merapatkan soft tentang soft ini banyak sering dari jamaah kita yang lalai tentang merapatkan soft. Bahkan dalam sholat pun boleh kita geser, kita tarik makmum samping kita agar merapatkan soft imam sedang sholat di tengah-tengah sholat kebetulan salah satu makmum keluar dari barisan entah mungkin dengan hajat dan sebagainya mungkin kebelet dan sebagainya akhirnya dia batalkan sholatnya untuk ke kamar mandi kosong maka jangan biarkan dia kosong maka yang dekat dengan imam yang mengerti boleh dia tarik untuk dia rapatkan softnya karena begitu kosong soft bahkan dalam hadis disebutkan rentan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin sebab akibatnya adalah karena softnya yang tidak rapat kadang kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram itu kata, mereka katakan fala takhtalifu wa qulubukum jangan kalian ikhtilaf jangan kalian bertentangan jangan kalian kasih renggang sofnya. karena bisa jadi dengan renggangnya soft hati kalian juga akan ikut renggang bisa jadi dengan renggangnya sof, hati kita tidak bisa menyatu dengan saudara kita timbul perselisihan antar saudara timbul perselisihan antar mukmin antar muslim sebab akibat karena softnya tidak rapat tidak, rapi maka penting bagi imam untuk merapatkan sof nabi ketika sholat sholat di belakangnya Abdullah bin Abbas sholatnya kebetulan di sebelah kiri begitu sholat nabi mengetahui Abdullah bin Abbas ikut sholat bareng beliau di sebelah kiri sedangkan sof bagi makmum yang sendiri adalah sebelah kanan beliau tarik Abdullah bin Abbas Pindahkan ke sebelah kiri kanannya. Ambil dari sebelah kiri, pindahkan geser ke sebelah kanan. Saking pentingnya untuk memperhatikan tentang soft. Tentu soft yang paling utama adalah soft yang paling depan. Okay. Apa kata Nabi? Rohim Allahumruan filsufu fil ula. Ya Allah memberikan rahmat pada orang-orang yang berada pada soft-soft pertama. Okay, paling afdol. Maka imam jangan sampai mulai takbiratul ihram sebelum soft-softnya mulai rapat, sebelum soft-softnya terisi. Wa yarfa'ul imam sautahu Selanjutnya adalah imam harus mengangkat suaranya di setiap takbir. Tidak hanya di takbiratul ihram pun juga di takbiratul intiqal. Takbirat untuk ruku, ya takbir untuk sujud. Naik dari sujud ini harus diangkat imam suaranya dan beri tanda dalam takbir. Beri tanda dalam takbir. Kalau dari sujud untuk berdiri maka panjangkan takbirnya. Isyarat bahwa duduk dari dari sujud ke berdiri. Tapi kalau dari sujud untuk duduk tahiyat awal atau duduk akhir, maka pendekkan takbirnya, jangan dipanjangkan. Maka nanti takutnya akan terjadi fitnah, yaitu terjadi perbedaan. Wabil khusus untuk makmum-makmum yang tidak melihat imam. Sembahyang isya rokaat ketiga, begitu sujud naik harusnya Allahu Akbar. Lagu konten tentang takbir Allahu Akbar. Akhirnya sebagian makmum duduk karena mengira rokaat kedua ataupun sebaliknya rokaat ketiga atau rokaat kedua rokaat kedua harusnya duduk tahiyat awal tapi imam panjangkan bacaan takbirnya selesai sujud Allahu Akbar lagu imam tokol tahiyat makmum sebagian besar berdiri karena mengira itu rokat ketiga, imam panjangkan. Nah, ini khawatir, imam harus perhatian terhadap ini. Dia harus keraskan suaranya dan atur intonasinya. Kalau untuk takbiratul ihram di awal, tinggikan suaranya. Panjangkan takbirnya, karena ada jarak di situ untuk niat. Untuk takbir intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku, jangan terlalu panjang. Allahu Akbar sesuaikan sampai posisi ruku ya Sami Allahu liman hamida untuk sujud karena butuh waktu agak panjang panjangkan takbirnya Allahu Akbar tapi dari sujud ke duduk antara dua sujud pendekkan takbirnya maka imam harus menyesuaikan agar tidak terjadi perbedaan antara makmum apalagi ada makmum makmum kita yang perempuan enak-enak kita yang ini yang ditutup oleh tirai, ditutup oleh pembatas, tidak melihat posisi imam, maka imam harus mengerti. Dan imam juga sudah difasilitasi dengan mikrofon. Maka sebisa mungkin digunakan. Mik. Khawatir, makmum di belakang tidak mendengar suara. Tidak mendengar suara, tidak melihat. Selong-selong imam wassalam. Piran ruku, piran sujud tuh nih tak terdengar suaranya, maka imam harus angkat suaranya. Keraskan suara. Kalau tidak menggunakan mikrofon atau misalkan lampu listrik mati, maka dia harus kencangkan suaranya imam. Dia harus kencangkan suaranya. Wala al ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi'u Dan makmum sebaliknya la yarfa sautahu makmum dalam adabnya tidak diperkenankan mengangkat suaranya illa biqadri ma nafsahu kecuali sesuai dengan apa yang bisa dia dengar saja atau kecuali sesuai dengan yang dia dengar saja cukup dia saja yang mendengar suaranya kalau imam takbirnya Allahu Akbar kamamum Allahu Akbar cukup yang mendengar suara itu hanya dirinya saja Ya, Jangan angkat suara terlalu tinggi untuk makmum. Wayan hmm. will imama al lal dan imam hendaklah dia berniat untuk menjadi imam untuk mendapatkan fadilah imam dan fadilah jamaah fa idza lam yanwi sahat salatul qaumi salatul qaumi sahat salatul qaumi idza nawu al iqtida bihi wa nalu fadlal qudwah kalau imam tidak berniat imam nggih kebetulan jarang jadi imam sehingga saya girang sembahyang mesak nggih dan tiba-tiba disuruh jadi imam namun imam salat sendiri niatnya Usalli fardul insya'i arba'a raka'atin mustaqbil al-kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Padahal ini jari imam. Lagu dia niat imam. Dan makmum di belakangnya berniat untuk mengikuti imam. Artinya berniat menjadi mak makmum. Makmum rata-rata semuanya. Makmuman lillahi ta'ala. Maka sohat solatul qawmi. Sah solatnya ketika itu, dan makmum selama dia berniat mengikuti imam, dia mendapatkan pahala jamaah kecuali imam tidak mendapatkan pahala. Imam tidak mendapatkan pahala jamaah, dia hanya mendapatkan pahala solat sendiri. Dia hanya mendapatkan pahala solat sendiri, imam. Kalau dia tidak berniat, imam. Maka imam niki penting untuk mengingat niat, untuk niat. Ada nggak imam yang tidak berniat imam ada, nge? dalam satu kasus boleh imam tidak berniat imam. Kapan itu? Ketika dia mengulang solat. Pernah terjadi di zaman Nabi. Selepas solat, termasuk imam ataupun makmum niki, selesai solat datang seorang sahabat bingung lihat kiri kanan wah sembahyang doang selapun dia mau sholat sendiri akhirnya apa kata Nabi adakah orang yang mau bersodakoh kepada saudaranya sodakoh apa ya Rasulullah ikut sholat bareng dia maka ketika dia sholat mengulang sholat zuhurnya maka di situ dia tidak perlu berniat untuk menjadi imam kalau dia diminta jadi imam atau tidak perlu berniat menjadi makmum kalau dia diminta menjadi makmum niatnya adalah mengulang solat, okay? hanya untuk agar saudaranya yang baru datang ini ki tidak solat sendiri dia dapat solat berjamaah pahalanya dapat pahala jamaah dan kita hanya mengulang solat bersodakoh agar saudara kita dapat pahala jamaah. Nikifadilah berjamaah, jadi jangan sampai kita tinggalkan jamaah. Lamu tara serio, jamaah datang masbuk. Misal, kita kenal dia datang terlambat, dan imam kebetulan sudah salam dan tidak ada makmum lagi di belakang yang masih sholat. Maka boleh kita tawarkan diri kita, ayo salat berjamaah. Kalau dia jadi imam, kita niat bukan makmum tapi mengulang salat kalau kita diminta jadi imam untuk dia jangan niat imam tapi niat kita mengulang sholat dia tetap berniat menjadi makmum dan dia mendapatkan pahala jamaah nah ini seperti itu wa yasirul imam wa imam bidu'ail iftitah wa ta'awudh kal munfarid sir imam ketika selesai takbiratul ihram baca iftit dan ta'awuz dengan sir, sir artinya tidak dikeraskan. Sir itu yang sampaikan lagi bahwa sir itu bukan berarti dibaca di dalam hati. Dalam solat yang dibaca di dalam hati itu hanya satu adalah niat. Adapun bacaan yang lainnya ada yang dibaca jahar ketika menjadi imam, ada yang dibaca sir. Sir itu tetap dibaca namun yang mendengar hanya diri kita saja. Yang mendengar hanya telinga kita saja. Maka imam membaca doa iftitah dan ta'awuz itu sir. Allahu akbar sampai akhir. Nggih. Niki urutannya. Dibaca boleh, tidak dibaca pun sangat rugi. Kalau tidak dibaca, urutannya takbiratul ihram, ta'awuz, basmalah al-fatihah. Okay. Tapi kalau sudah mulai dengan al-fatihah, maka jangan kembali lagi ke iftitah. Okay. Ini dalam kasus solat sendiri, misalkan okay. solat sendiri, tiang pelunggu solat, allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ini kemana iftitah bar. Akhir dia ulang iftitah, nah, Ini salah, Kenapa? Karena Al-Fatihah sudah menjadi rukun, Kalau sudah mulai rukun, Maka lanjutkan, Jangan mengulang, Justru malah mengambil yang sunnah, sudah mulai takbiratul ihram langsung baca al-fatihah maka jangan kembali untuk iftitah dan ta'awuz namun agar kita lebih khusyuk maka disitulah kita disuruh untuk tenang sholat nih. khusyuk kita sholatnya selesai takbiratul ihram mulai dengan iftitah Allahu Akbar kabirong sampai selesai baru a'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim Iftitah untuk imam, iftitah dan ta'awusnya dibaca sir seperti seorang sholat sendiri. Baru al-fatihahnya jahar. Wa jahar wabil fatihati was surati fi jami as subhi. Dan dia baca jahar untuk surat al-fatihah dan surat-surat pilihan di kedua rokaat subuh. Jami as subuh. Di dua-duanya rokaat subuh. Rokaat satu, rokaat dua, baca jahar wa al maghrib wal isya pun juga untuk maghrib dan isya dibaca di dua rokat pertama harus jahar wa ka al munfarid ya, wa dan dalam sholat sendiri solat sendiri untuk ibu-ibu tiang yang sholat sendiri di rumah subuh maghrib isya di dua rokat pertama disunahkan jahar namun tentu jaharnya ini tidak jahar seperti imam Okay. Jaharnya orang sholat sendiri adalah antara imam dan makmum. Makmum hanya didengar oleh diri sendiri. Kalau imam harus didengar oleh seluruh jamaah. Tapi kalau sholat sendiri minimal kalau ada orang samping kiri kanan kita dengar suara kita. Nah ini key. jaharnya untuk orang yang sholat sendiri. Okay. Kalau orang sholat jamaah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim alamin Dikeraskan Kalau dia menjadi makmum Bacaan al-fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Malik Rahmanirrahim Minimal dia dengar sendiri Tapi kalau dia sholat sendiri Baca al-fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Dikeraskan Namun tidak sekeras menjadi imam. Niki adabnya dalam sholat. Dan itu jaharnya itu di sholat subuh, maghrib, dan isya sesuai dengan sholat yang dijaharkan. Di dua pertama. Wa bi amin. Nah, kalau menjadi makmum hanya boleh menjaharkan, mengkeraskan suaranya pada kalimat amin. Fil jahriyah. Wa Ma makmum. Makmum pun sama. Imam pun juga baca amin. Oke. Okay? Imam, Ini yang menjadi imam ketika baca Al-Fatihah di rakaat subuh, maghrib dan isya waladdallin amin. Imam pun juga ikut baca amin. Makmum pun juga ikut membaca wa kadzalikal makmum dan makmum pun baca amin. Wa yuqarrin al makmum ta'minahu bi ta'minil imami ma'an ta'ki la ta'kiban lahu. Ya. La ta'kiban lahu. Yakni adalah bacaan amin untuk makmum itu harus mengikuti serentak dengan imam la taqiban lahu tidak diundur apalagi didahulukan kalau dalam gerakan dalam gerakan ataupun bacaan yang lainnya makmum tidak boleh mendahului imam sama pun juga tidak berbarengan dengan imam juga tidak boleh tapi dalam ucapan amin itu harus bersamaan dengan imam imam uh, makmum juga ikut amin bareng dengan imam aminnya bareng serentak imam dan makmum bukan imam duluan amin baru makmum ataupun sebaliknya makmum dulu amin imam amin tidak maka setelah <tuh> goyril maghdubi alaihim waladdallin kasih jeda Oke. Okay. arak balungan imam bait embok sekedik juluk. Okay. Jadi kasih jeda di situ. Jangan disambung Walad-dolin langsung amin. Kasih jeda sedikit. Minimal kata menggolzali apa? Cukup di, kita mengucapkan subhanallah jedanya. Cukup seseorang mengucapkan subhanallah. Nah segitulah jedanya. Baru sama-sama serentak baca amin. Lagu kadang luwek karena kocet. Kadang imam detman selesai waladolin Wah amin bejulu. mbet tedengah ni. Nah, insya Allah serentak kita niatkan sama-sama serentak. Wayas kutul imam saktatan akibal fatihati liusawi ba ilaihi nafsu. Nah, setelah al-fatihah untuk para imam hendaklah dia berhenti sejenak. Sakata yaskut diam. Saktatan diam sejenak. Diam sejenak Akibal fatihah setelah baca al-fatihah setelah amin diam sejenak. Liusa nafsu. Ya. Untuk mengembalikan nafasnya, untuk mengembalikan energinya. Dan disitulah wayak roul makmum al-fatihah tafil jahriyati fi Disitulah kesempatan makmum membaca surat al-fatihah. Bacanya kapan? Bacanya setelah amin sebelum mulai surat pilihan imam. Okay. ada jeda maka imam dan makmum harus kerjasama. Okay. sama lagu lamun imam kadang wah mulai bejulu surat pilihan mutiang pelunggun detman selesai baca al-Fatihah berembik lanjut tanggal al-Fatihah okay. dan itu tidak membatalkan salat namun menjadi imam niki harus mengerti okay. maka setelah amin kasih jeda dan jedanya kira-kira cukup makmum baca al-Fatihah nah, makmum denet lelet lalu baca Fatihah masih okay. Maka ini harus kompak. Imam kasih jeda, makmum langsung segera baca fatihah. Sehingga apa? Sehingga imam baca surat pilihan, makmum selesai al-fatihah, mulailah dia menyimak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wa idha kuri al-Quranu fastami'ulah. Kalau sudah dibacakan Al-Quran, fastami'ulah. Dengarkanlah. Ya, dengarkan. Okay. Jadi, simak menyimak bacaan imam baca al-Fatihah kita simak bacaan al-Fatihahnya imam sambil kita resapi gitu ghairil madhubi alaihim waladdallin amin imam diam di situ makmum baca al-Fatihah selesai makmum baca al-Fatihah kurang lebihlah lah dikira-kira saja imam mulai baca bismillahirrahmanirrahim Alhaqum uttakathur hatta zurutumul maqabir. Makmum sudah selesai al-fatihahnya. Tinggal menyimak bacaan imam. Kalau ada kekeliruan dari imam, makmum bisa langsung. Subhanallah. Andai kalau misalkan selesai al-fatihah waladolin amim imam langsung bismillahirrahmanirrahim. Imam baca pilihan, surat pilihan. Makmum baca al-fatihah. Imam kelegot, bingung. Makmum betahun salah. Beton kelegot karena makmum fokus dengan al-fatihahnya. Imam fokus dengan suratnya. Nanti kalau imam salah bacaannya siapa yang tegur? Siapa yang tahu? Nah makanya ketika itu imam harus mengerti dan makmum pun juga harus sama-sama mengerti. liyatamakan minal alistima ya agar makmum bisa fokus untuk menyimak bacaan imam setelah itu inda qiraatil imam wala yaqra'al ma'mum as-surah fil jahriyah illa idza lam yasma' sautal imam dan makmum tidak dianjurkan untuk membaca surat pilihan okay. jadi cukup baca al-fatihah setelah itu simak bacaan imam Neng jang bakorah mun baca bakorah mudengah nggih. Yasin membaca Yasin mun nggih Makmum tidak disarankan membaca surat pilihan illa idza lam yasma' sautal imam kecuali kalau makmum tidak mendengar bacaan imam nggih Ande sa imam kode lalu suara nggih mun kode suara den bekadung mik nggih yang perlu ngemudi jari makmum. Dengah nabi bahasa imam baca. Maka di situ makmum boleh membaca surat pilihan. Agar apa? Agar tidak kosong. Andien makmum teduk. Andien dengar suara imam. Majlis membaca. Waktu maghrib. 30 menit lagi membaca. Uang khas masjid. macam membaca. Matikan HP. Kalender membaca. Ini kalau misalkan dia tidak fokus. Maka kalau dia tidak mendengar bacaan imam. Dia boleh membaca surat pilihan. baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah selesai, surat pilihan, misal dia baca At-Takatsur, belum ruku imam, lanjut Al-Asr. Belum ruku imam, lanjut Al-Humazah. Begitu tengah-tengah Al-Humazah imam ruku, kita lihat imam ruku, selesaikan baca, stop kita baca, jangan lanjutkan, ikut ruku bareng imam. Nah, seperti itu. agar fokus kita khusyuk tadi yang kami sampaikan di awal agar tetap khusyuk dalam melaksanakan melaksanakan salat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Allah Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tiang pelunggu tecan sehat wal Si Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan oleh Allah agar tetap kita memperbaiki diri saling ingat mengingatkan. Semata-mata kita belajar mengaji ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al hadzihi ini awal kulli niyatin shaliha al fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والسوء إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همّا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا معسرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه wa qina azaban wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh